Ibu dan anak warga Desa Bulurejo Mertoyudan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diduga menjadi korban kekejaman dukun pengganda uang asal Banjarnegara Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Keduanya adalah Teresia Dewi dan anaknya Okta Ali Abrianto yang dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak November 2021. Teresia dan Okta adalah ibu dan anak kandung. Kakak kandung Teresia yakni Yusuf Edi Gunawan menceritakan Teresia dan Okta pamit kepada keluarga untuk pergi ke Salatiga pada pertengahan 2021. Saat pamit ke Salatiga, mereka mengaku ada pekerjaan dan akan melanjutkan perjalanan ke Banjarnegara guna mengambil uang. Saat itu Okta pamit kepada salah satu adik tirinya yakni Claudi. Namun sejak itu keluarganya tidak bisa lagi menghubungi Teresia maupun Okta. Upaya pencarian juga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil. Setelah ada kejadian di Banjarnegara, Yusuf meyakini bahwa Teresia dan Okta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet. Ia pun terus memantau setiap perkembangan kasus tersebut. Diketahui keluarga maupun kerabat dekat Teresia dan Okta termasuk Yusuf dan mantan suami Teresia sudah diambil sampel DNA oleh petugas di Banjarnegara. Yusuf menuturkan adiknya merupakan kontraktor, demikian keponakannya Okta. Rencananya setelah jenazah diperbolehkan dibawa pulang, nantinya akan dimakamkan di TPU Giriloyo, Kota Magelang. Yusuf menyebutkan Teresia dan Okta saat berangkat menuju Banjarnegara menggunakan mobil Honda Mobilio. Okta memakai jaket beratribut Ormas Pemuda Pancasila atau PP. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.